usia 25 tahun. 25 tahun. Ya, kamu dirintis mulai tahun 90. Sedangkan yang putra kan mulai tahun 26. Tahun 26. Ya. Jadi tahun depan kantor putra ini 90 tahun. Di sini tahun ini 25 tahun. Dan model di kantor memang dipisahkan antara putra dengan putri. Jauh ya? Ya. Kampusnya harus sendiri karena ya pendekatan pendidikannya berbeda antara putra dengan putri. Bahasa-bahasa yang kita pakai untuk pengarahan orientasinya itu agak berbeda antara putra dan putri. Kalau dipaham sudah berapa jumlah santrinya? Santrinya kita baru buka 1 tahun, baru tak sampai 1 tahun 6 bulan. Tapi baru maksud dia baru 28 orang baru tafiz, maksud dia ni kan. Tapi sekarang terang inilah, kita mau berdiri di masjid. Terang buah masjid lah. Bila masjid siap tu baru kita ambil. Beramai yang mau masuk, tapi kita tempatnya tak cukup lagi kan. Masih sedang buat. Ambillah kan, maksud kalau sudah siap masjid nanti asramanya, mungkin kita ambil. Lokasinya berapa hektar? 4 hektar setengah. Yang bagi ini satu pun 4 hektar setengah juga. Maksudnya kalau 4 hektar setengah tu banyak pembenar juga yang berada. Jadi ini kita punya pembinya kita untuk buat kedok dan insyaAllah mahlilah. Jadi dia datang ikut, dia boleh tengok apa-apa yang patut kan. Dia sempat. Ya, kantor